Pertama saya dengan rombongan lengkap di sini, Pak Atta, Mas Tris dan seluruh pengurus DPP yang baru terpilih, dan insya Allah nanti tanggal 25 akan ada pelantikan. Itulah agenda pertama kami hadir di sini untuk mengundang Ketua Umum Golkar dan Sekjen nanti untuk ikut menghadiri pelantikan pengurus PAN yang baru. Yang kedua, tentu Indonesia itu memiliki ciri khas itu silaturahim. Dengan silaturahmi itu separuh persoalan bisa kita selesaikan. Oleh karena tadi kami diskusi banyak antara yang sekarang kita hadapi, virus corona, kemudian situasi ekonomi dunia, mengenai keamanan kita. Dari diskusi yang panjang tadi itu, akhirnya kita sepakat bahwa ini persoalan kita, persoalan bangsa, persoalan kita bersama-sama. Saling menyalahkan tentu tidak akan menyelesaikan soal, dan saatnya sekarang kami sepakat kita bersama-sama menghadapi situasi ini dengan kebersamaan dan soliditas, stabilitas politik terjamin. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi segala persoalan yang kita hadapi. Saya kira itu teman-teman, intinya termasuk juga kami tadi bicara soal undang-undang, Omnibus Law, pilkada dan lain-lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.